Hiduplah apa adanya. Allah tahu kebutuhan kita saat ini. Dan Allah tahu kebutuhan kita yang akan datang. Allah lah sebaik-baik pengurus semua makhluk. Tidak perlu sibuk berganti-ganti topeng yang bukan diri kita sebenarnya. Sibukkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tahu semua kebusukan-kebusukan kita. Biarkan saja orang berkata kalau kita ini bodoh, kita ini jelek, kita ini miskin. Biarkan saja orang lain menjelek-jelekkan kita. Sesungguhnya cacian dan makian tidak dapat melukai kita sedikitpun.